akhirnya melaporkan ke polisi atas tindakan pencemaran nama baik dan atau fitnah yang dilakukan oleh seseorang, yang mana hal tersebut dilakukan melalui media sosial, melalui akun YouTube, sehingga Marisa Icha membuat laporan polisi 310, 311 KUHP dan atau 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Ya, pencemaran nama baik dan atau fitnah. Kita tidak menyebutkan siapa nama terlapor di sini. Yang jelas dalam akun YouTube yang dimuat di akun YouTube-nya Danis Carita yang menyebutkan bahwa klien saya Marisa Icha menggunakan narkoba, yang mana hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh klien saya Marisa Icha. Mbak Icha, apa akhirnya melaporkan? Karena udah habis kesabaran, Pak. Saya kan merasa banyak sekali nih jadi banyak buzzer-buzzer yang menyerang saya. Jadi banyak orang yang tadinya membela saya jadi berputar balik. Saya nggak tahu motifnya apa, saya nggak tahu siapa di belakangnya. Saya pun masalah dengan mantan suami saya, itu saya sudah cerai dari 2019. Saya merasa hubungan kita telah selesai dan sudah clear. Dan saya juga masih mencoba berhubungan baik sama mantan suami saya. Setelah itu keluarganya juga berhubungan baik, tiba-tiba dia datang untuk menjelek-jelekan saya nggak tahu motifnya apa, maunya apa. Kalau memang dia mau harta gono gini, kenapa yang saya bingungkan, kenapa dia ke media, ke wartawan, ke podcast-podcast, bukan ke pengadilan gitu loh. Kenapa tujuannya sampai benar-benar sesadis itu memfitnah saya dari A sampai Z, memutarbalikkan fakta sampai sekeji itu, sampai saya dibilang tidur sama ustadz segala macam, itu sudah luar biasa kejinya. Dan saya di sini juga punya kesabaran sebagai manusia, apa yang bisa diselesaikan dengan kekeluargaan mungkin akan diselesaikan dengan kekeluargaan. Tapi saya lihat di sini dia tidak ada itikad baiknya, datang terus dari podcast ke podcast, dari TV ke TV, terus janjian sama wartawan, dia terus untuk menyerang saya. Bahkan pertama kali chat yang dia sama Farhad Abbas, di situ lah saya berpikir saya siap untuk membantu menyerang Marisa gitu. Wah, kok dia hubungan terakhir baik-baik saja sama saya, minjem uang pun saya pinjemin, tapi kok tega gitu bahasanya, saya siap untuk menyerang gitu loh. Berarti emang tujuannya memang mau menjatuhkan saya gitu. Saya sudah bawa alat bukti urin. Salah satu alat bukti kita adalah hasil tes urin. Kapan, Mbak, itu dilakukan tes urinnya dan serakannya baru saja? Mau hasilnya ditunjukin nggak? Hasilnya sudah pernah diposting sama Ica, sudah diposting dan dari itu dari Rumah Sakit Pondok Indah. Rumah Sakit Pondok Indah. Setelah kita mendengar podcast yang disiarkan di YouTube di Indonesia. Bahwa saya dituduh menggunakan narkoba. Hari ini dibawa sebagai salah satu alat bukti. Salah satu alat buktinya adalah hasil tes urin. Oke, okay. Semua alat bukti telah di LP-nya dan nomornya mungkin. Nomornya udah. Jadi gini, terlapornya dalam lidik. Artinya kita nanti akan menyerahkan semuanya kepada kepolisian, kepada penyidik untuk menentukan siapa-siapa saja yang bersalah. Nama-namanya sudah kita masukkan semua. Orang yang menjelekkan saya dalam sosial media semua saya sudah masukkan, nanti tinggal proses penyelidikan dari kepolisian mana-mana saja yang patut dan pantas untuk diproses. Salah berapa nama, Mbak? Nanti kita gak, lihat aja nanti kita ya. Kita nggak bisa sebut, itu masih dalam lidik. Dalam lidik, tidak disebutkan namanya. Hanya disebutkan dalam lidik dan proses nama-namanya itu dalam kronologis. Ya kan, semuanya dijelaskan dalam kronologis siapa yang dilaporkan dalam penyelidikan. Jadi seperti itu. Tindakan saya. Saya sudah beberapa buzzer yang memang tujuannya untuk menjatuhkan saya. Saya sudah masukkan semua nama-namanya. Nanti kita lihat nanti dalam proses penyelidikan ini siapa-siapa saja yang layak untuk diproses. Nanti begini, nanti kan proses penyelidikan. Sekarang kita baru buat laporan polisi, mungkin minggu depan Ica akan dipanggil sebagai saksi pelapor.
menghadirkan saksi-saksi, nanti kan semua pihak yang terkait akan dipanggil. Dalam proses penyelidikan nanti akan dilakukan gelar perkara. Nanti di situ ditingkatkan ke penyidikan, nanti di situ jelas siapa nama-nama terlapornya. Jadi saat ini belum bisa saya sebutkan nama-nama terlapor tersebut karena yang masih dalam penyelidikan. Pasti dong, saya sangat sangat merugikan, itu adalah anak saya. Di sini kan telah menghancurkan nama baik ibu dari anak saya, yang dimana saya jaga baik-baik anak saya, psikisnya, saya besarkan dia dengan baik, dengan gampangnya dia menghancurkan nama baik ibunya, itu yang saya nggak terima, karena pastinya anak saya takutnya, saya khawatirkan anak saya jadi dibully kan. Dengan anak saya mungkin sekarang belum ngerti, tapi kan ini jejak digital yang sangat membahayakan. Iya, ya, biarkan nanti netizen yang menilai lah. Nanti kan proses hukumnya juga sambil berjalan, oke? Okay? Udah dan jelas sejauh, kan? Dan sejauh ini saya selalu mengklarifikasi apa yang dia bilang. Saya tidak pernah keluar dari apa yang dia sampaikan pertama kali. Dia sampaikan A, saya klarifikasi kenapa apa yang dia sampaikan. Dia sampaikan B, saya hanya klarifikasi, tapi dia selalu menambah-nambah sampai ke urusan fisik. Saya itu sangat kejam menurut saya, sedangkan dia mantan suami saya gitu, kayak sangat jahat banget. Makanya Marisa Ece sendiri memutuskan untuk melaporkan ya. Siap. Termasuk kali instastory kakak ya, mohon maaf ya, masalah kayak pernah kalimat kakak kan di instastory ya, pernah menikmati tubuh saya kan. Iya, nah, semuanya itu udah kita jelasin nanti. Iya. Ya, jadi nanti bagaimana penyidik akan menyimpulkan ini semua. Oke? Ya, beres ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.